padahal baru saja 3 bulan menikah, ucapan Denny Caknan ke istrinya bikin para fans geram. Baru seumur jagung usia pernikahan, Denny Caknan malah bikin istrinya itu mengeluarkan jawaban menohok. Pernikahan penyanyi Denny Caknan dan Bella Bonita baru seumur jagung, netizen pun dibuat geram gegara ucapan Denny kepada istrinya. Pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita atau Belbon dilangsungkan di The Sun Hotel Madiun pada Jumat 7 Juli 2023. Sempat beredar kabar jika pernikahan Denny Caknan dan Bella Bonita terkesan mendadak. Namun rumor yang beredar dibantah keduanya. Kurang lebih 2 bulan menjalani pernikahan, Denny Caknan dan Bella Bonita menjadi bintang tamu podcast Deddy Corbuzier. Hanya saja bukan keromantisan keduanya yang menjadi sorotan, justru perlakuan Denny Caknan kepada istrinya yang bikin geram. Awalnya Denny menceritakan Bella Bonita yang selalu mengikutinya bekerja. Denny mengatakan sebenarnya sudah meminta Bella untuk tetap tinggal di rumah saja. Jadi kemana-mana, manggung diikutin terus, Bella disuruh istirahat di rumah gak mau, kata Denny. Aku kan gak ada duanya di Jawa, wes aku tok yang kayak gini, tambah Denny Caknan seperti dikutip dari tribunjateng.com. Bella kemudian menjelaskan alasannya mengikuti Denny Caknan. Pasalnya saat ini Bella bertugas menggantikan tugas beberapa orang yang sebelumnya bekerja untuk Denny, yakni sebagai makeup artis, sopir, dan juga asisten untuk suaminya. Karena gak ada tukang make up, ya memang masih pengen nemenin. Toh Mas Denny juga ngajak, nawarin dulu, mau ikut gak, jawab Bella. Padahal harapan kita gak ikut kalau cowok, semoga tidak, kata Denny Caknan sambil tertawa. Bella hanya bisa melihat ke arah Denny Caknan setelah mendengar ucapan tersebut. Selain candaannya tersebut, ucapan Denny Caknan tentang anak juga menjadi sorotan netizen. Pasalnya Denny mengatakan harapannya Bella Bonita kelak tak mengikutinya ke tempat konser setelah memiliki anak. Kemudian Denny Caknan, ucapannya itu serius, memang tidak ingin Bella ikut konser. Bella lantas bertanya lagi untuk memastikan perkataan Denny Caknan. Pernyataan Denny Caknan melarang Bella Bonita tersebut menuai beragam komentar netizen. Sayangnya, kebiasaan diam Bella Bonita ketika marah tersebut membuat Denny Caknan terganggu. Bahkan ia mengaku sempat membatin saat sang istri mendadak marah saat mendampinginya konser. Memang baru saja beberapa bulan menikah, Denny Caknan sudah sering mengkritik sikap sang istri. Di satu kesempatan Denny Caknan mengaku benci sikap Bella Bonita saat marah. Dibocorkan Denny Caknan, Bella Bonita kerap kali diam setiap kali marah. Namun bukannya membujuk, Denny Caknan justru ikut diam meski sebenarnya ia tidak menyukai tingkah. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.